keluar, Maya keluar dari mobil, gundru gede di depan Bonseri. Depan rumah lo? Depan rumah aneh persis. Enggak, lu berarti bisa ngelihat dong, atau semua orang situ bisa ngelihat? Enggak semua orang mungkin saya lihat. Cuci tangan ini. Biar steril. Sini, terang, maksudnya terang. Astaga. Oke, yang kedua adalah korma. Orang dengkul teman gue anak SMA 68. Tau gak lo? Anak SMA 68. Gak ada yang tau. Dia nyokap bokapnya lagi pergi. Sendirian kan. Wah ngapain nih, pikiran kotor udah mulai menjalari pikirannya kan. Dia ke atas mau ngambil video. Wah ini karena gak bener kali ya. Dia ke atas, tiba-tiba ada nenek-nenek lagi melotot. Serius. Dia yang cerita, dia yang takut. Aku kalau boba gak perlu cuci kan cuma 30 ribu. Kaget gue. Apa sih? Ada telepon kan dari... Dari jam 8 sampai... Itu ngeliat semuanya jadinya? Mbak Rahayu juga lihat? Aku lihat, sosoknya. Suami lihat, anak lihat. Mbak! Ini mah gue takut jalannya copot! Ini! Pakunya keluar! Ini! Pakunya keluar! Iya, Lucifer juga banyak satu nama iblis yang sering banget disebutkan di banyak film ya. Kenaknya ngapain ya sayang? Lu gak pernah ngutin setan. Kacau ini. Kacau. Dia gak takut, Pak. Lu ngapain nakut-nakutin sesama setan? Ini yang ditakut-takutin. Kita lagi yang namanya setan itu punya senior junior. Ya, ini senior. Lu gak tau. Nah, kalau di kamar Tony, kalian terlepas dari pas moto makhluk halus. Punya pengalaman. Pernah ada pengalaman mistis? Di luar itu. Lu kaget, lu ikutan kaget. Lu biasa aja. Kan udah berkali-kali. Lu teriak ya gue teriak. Lu kok? Tapi lu berdiri gitu. Kok jadi panik? Jangan gitu lagi ya. Gus, sini. Ya. Ini kenal dulu Indra Brukman. Halo, Pak. Ya, Mas. Iya, ya. Gus. Pak, dingin amat. Iya, Pak. Grogi saya. Emang studionya... Lagi liat kuntilanak. Iya, dia pernah liat kuntilanak, Gus. Tapi ini bisa dijelasin gak, Gus? Gambarnya... Ya. Kok ada cermin, ada orang ngaca, ada orang duduk. Allahu Akbar. Ngapain pakai ngagetin ini? Kacau nih, Pak. Untung saya latarnya bagus, Pak. Mau pakai sepatu tadi lepas sepatu gua. Mau pakai sepatu doang. Bayangin kalau sampai Gus Solo kaget gimana? Sorry Gus ya, Pak. Enggak pakai mandi pula deh, Min. Ih, misteri sekali. Jadi. Ini ceritanya serem sekali ya, Bu ya. Saya takut. Saya takut sekali. Hey. Respect. Respect. Oke, kita lanjut itu. Katanya. Terus. Aku bersih timnya anjing, Zee dan Fintech.
kesono semua. Ngotorin doang. Udah telat. Sini pun. Gak apa-apa, saya kaget. Calon, semuanya apa calon. Ini orang. Ini orang. Pak Puji baru. Pak Puji udah. Ayo coba. Aku ada di gunung. Kapan kesininya? Kapan kesininya sih, Kak? Capek aku. Tapi pengen... Allahu Akbar. Ya gue lebih nyaman jadinya. Jembatan Ancol.